Okey, itu dia sedikit sebanyak kronologi yang kita dapat huraikan, dapat anda tonton, kerana ini melibatkan proses ataupun ini melibatkan siasatan yang begitu mendalam untuk mencari dalang di sebalik isu kartel daging haram ini. Semalam baru-baru sahaja kita kongsikan tadi berita tentang empat individu yang direman, tapi kita ingin tahu perkembangan siasatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Terus sahaja kita meraikan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Haji Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk pasti individu yang cukup busy. Terima kasih kerana bersama dengan kami juga. Sedikit Datuk kongsikan tentang perkembangan siasatan yang berlaku, yang telah pun berlangsung. Kita melihat ada sedikit sebanyak berita baik apabila ada individu yang ditahan. Pelaksanaan pun telah pun dilaksanakan. Mungkin boleh dikongsikan Datuk. Betul sekali. Terima kasih Cik Anim dan Dr. Tiga yang telah setiap kalinya menjemput saya untuk datang ke konti TU3 pada pagi ini. Sebenarnya isu ini sebenarnya yang telah kita semua tidak maklum. Satu isu yang cukup hangat diperkatakan sejak daripada Disember, awal Disember sehingga sekarang. Dan Alhamdulillah setelah penangan diberi sedikit demi sedikit dah berlaku satu pengurangan ataupun dah berkurang dia punya kehangatan tersebut. Pun begitu kita tidak berdiam diri. Kita terus untuk meyakinkan pengguna, terutama rakyat yang bukan Islam dan juga bukan bukan Islam. Dan saya tahu barang halal ini bukan saja diminati oleh orang bukan Islam, orang bukan Islam pun juga minat. Jadi tindakan yang dibuat oleh SPRM, oleh pihak polis, oleh maki dan sebagainya, nampaknya telah membuahkan hasil. Cuma isu yang terkini yang dinyatakan sekarang ialah kenapa kita lambat mendakwa. Ya, betul. Adakah ada konspirasi, adakah ada berlaku nak melindungi individu dan sebagainya. Untuk makluman semua bahawa kita tidak melindungi sesiapa. Yang salah tak salah, yang benar tak benar. Tak kira. Maknanya penundang kita beyond daripada apa yang yang disangkakan itu. Okay. Jadi kita dah mendakwa. Yang pertama, minggu lepas, iaitu pemilik lori Rehana Cold Storage, kita dah dakwa kerana menggunakan lori tanpa logo halal. Dalam negara kita ni, yang nak bawa barang halal mesti ada logo halal pada lori tersebut yang sah. Bukan boleh main tiu-tiu. Kemudian kemarin empat orang pengarah company telah pun didakwa ataupun dibawa ke mahkamah kerana hal yang sama. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa kita amat tegas, kita amat prihatin tak ada apa yang berlaku. Cuma kelambatan tersebut berlaku kerana proses penyelesaian ini mengambil masa. Macam Rehana Cold Storage itu, dia kita cek bila tak ada logo halal, kita straight forward. Bila tak ada logo halal, yang sah memang you salah. Okay. Tapi bila berkaitan daging, dia kena bawa nak cek DNA. Dia nak cek sama ada sekat daripada luar negara tu sekat mana. Jadi that's why mengambil masa yang panjang. Okay. Kemudian dia bawa pula kepada lab untuk nak cek bahawa ada tak, dia katakan daging kuda, daging kangaroo, daging babi dan sebagainya. Jadi ini mengambil masa. Okay. Jadi pengambilan masa tersebut menyebabkan dia agak delay. Jadi bukan kerana kita nak melindungi seorang ataupun kita ada konspirasi dan sebagainya, tidak ada. Baik, jadi kita proses sekarang. Bila melibatkan nama baik institusi agama seperti JAKIM dan juga kementerian seperti KPDN HEP yang antara pihak memberikan yang halal, yang suci sahaja kepada pengguna. Ini bila membabitkan dua entiti ini ataupun dua pihak ini, pastinya timbul pelbagai isu antara dakwaan-dakwaan yang ingin melindungi dan sebagainya. Apa sebenarnya yang perlu difahami oleh rakyat berikutan dengan pelaksanaan untuk dokumen-dokumen penting ini bukan sahaja terbabit dalam satu pihak, bukan tanggungjawab satu pihak sahaja? Ya, sebenarnya isu daging halal ini melibatkan MAKIS, Jabatan Mafi, melibatkan KKM, Kementerian Kesihatan, melibatkan JAKIM, juga melibatkan kita. Jadi bila melibatkan banyak pihak ini menyebabkan kita tengok bidang kuasa yang kita ada. Bidang kuasa yang kita ada ialah memastikan bahawa barang yang masuk ke dalam Malaysia ini barang yang dibenarkan oleh undang. Dan untuk makluman seluruh rakyat Malaysia bahawa semua daging yang nak masuk ke Malaysia wajib halal. Okay. Mana daging yang haram, daging yang tidak disembelih, dia tidak dimakan masuk. Cuma di sini timbul isu. Isunya ialah boleh tak kita nak bezakan antara daging yang disembelih itu, yang ini yang disembelih, ini tak disembelih. Betul. Sekarang ni itu satu isu yang sedang fikirkan cara bagaimana untuk nak pastikan kalau daging itu dah terbuka macam tu, kita tahu yang ini lagi tak disembelih, yang ini lagi tak disembelih. Itu masalah kita. Jadi mungkin kita menyeru kepada rakyat di luar sana, ahli-ahli sains dan ahli-ahli biologi mungkin dapat menceritakan satu alat
yang boleh membezakan ini daging sembelih, ini daging tak sembelih. Okay. Kita cuma bezakan daging itik, tahu, daging ayam kita tahu, daging rusa kita tahu, daging babi kita tahu menggunakan DNA. Tapi untuk nak bezakan yang semacam sembelih, setakat yang saya tahu sehingga hari ini belum ada lagi. Baik. Jadi kita menyuruh pada pelajar-pelajar, pengkaji-pengkaji dan researcher di luar sana supaya memikirkan cara bagaimana untuk memastikan kita bezakan antara yang sembelih dengan tak disembelih. Baik, difahamkan RCI juga diwujudkan bagi membantu siasatan ini dan memastikan keadaan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Mungkin sedikit komen daripada Datuk sendiri melihat pada wujudnya satu badan sehingga wujudnya satu badan untuk menyelesaikan isu ini? Kita rasa RCI itu satu cadangan yang bagus, tapi untuk menjaga RCI memerlukan kos yang tinggi. Tapi bagaimanapun demi kepentingan umat, demi kepentingan negara dan juga orang Islam, maka kita mengalu-alukan. Tapi sebelum pada itu, kita juga perlu tahu cara bagaimana untuk nak pastikan barang yang dia masuk ini halal. Atau barang masuk ini yang sah, yang dibenarkan oleh kerajaan. Okay. Kita cadangkan supaya menggunakan QR code atau blockchain. Okay. Jadi ini satu sistem yang dapat memudahkan kerja pegawai custom di pelabuhan ataupun di airport untuk nak cek bahawa daging ini yang ada QR code ni saja menggunakan perimbas yang boleh diorang masuk. Kerana yang masuk ke Malaysia ini beribu-ribu kontena dan berpuluh-puluh ribu kotak. Okay. Jadi kalau nak cek satu persatu, saya rasa satu kerja yang bukan kerja yang mudah. Jadi dengan adanya teknologi, mungkin dengan blockchain ke ataupun dengan adanya QR code, dan kita di pihak kementerian telah buat masa kita melancarkan kempen supaya CD haram dulu. Okay. CD haram dulu kita ada panggil label tulen. Mana label tulen ni, you beli yang CD yang tidak ada label tulen, you salah. Okay, baik. Jadi itu boleh gunakan di sini, okay, insyaAllah. Adakah terlalu kalau kita mengharapkan daging dalam negara kita, tidak mengharapkan semata-mata daging import untuk bekalan kepada pengguna di rakyat Malaysia? Ya, kita memang mengalu-alukan petani-petani, peternak supaya membanyakkan lagi produk untuk kita guna dalam masa sendiri. Tapi setakat ini kita masih tidak mencukupi. Kita masih banyak mengimport daripada daging luar. Jadi bila kita bergantung pada daging luar ini, timbul masalah. Jadi kalau kita ternak sendiri, kita buat sendiri, maka isu ini saya rasa mungkin tidak akan berlaku di negara kita. Dikabarkan juga 40 tahun melibatkan dua generasi yang dikatakan dapat dibeli untuk melaksanakan ataupun untuk menjalankan semua proses yang sepatutnya dilihat susah ini tetapi menjadi semua proses halal. Jadi bagaimana melihat kepada perkara itu dan apakah yang dapat diberi jaminan kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk perkara ini tidak berulang kembali? Mungkin Datuk ada penjelasannya. Sebenarnya kalau sudah 40 tahun tu, setakat yang kita tahu, sekat yang kita saat ini cuma didaftar pada 2014. Okay. Kemudian dapat CJ dibenarkan mengimport 2017. Okay. Jadi kalau 40 tahun tu itu di luar makluman kita. Okay. Jadi mungkin tidak. Tapi dengan adanya SPR yang dah masuk, poli dah masuk, kita yakin benda ni akan lebih lagi. Penjurusannya akan lebih bercapah dan rakyat akan lebih tahu bahawa inilah sebenarnya yang berlaku. Kalau 40 tahun mungkin 40 tahun lah. Tapi sekat yang kita tahu, ianya sekat yang kita akan tuduh ini ialah bermula pada 2014. Dan saya beri keyakinan kepada seluruh rakyat di Malaysia bahawa jangan ragu-ragu untuk beli daging sejuk beku di dalam pasaran sekarang. Dan apa yang ada sekarang, yang telah kita siasat, yang dalam maklumat kita, baik, semua satu sekat saja. Okay. Yang peredarannya tak sampai pun 1%. Okay. Dan semuanya sekat yang kita akan dakwa ini, semua barang di bawah label ini semua kita rampas. Baik, kita beku sebanyak 10,876 kotak daripada company ini. Kemudian kalau ada mana-mana laporan lagi, kita akan terus siasat dan kita tidak berhenti di sini saja. Kita akan terus agresif, kita akan terus cari maklumat, akan buat tick off untuk pastikan apa saja barang yang dibenarkan oleh undang saja dapat berada dalam market. Dan kepada yang akan dapat dicapai oleh pengguna kita. Baik, baru-baru ini juga kita dapat saksikan lawatan Datuk sendiri ke kilang sejuk beku yang melibatkan sehingga proses menjalani DNA setiap daging beku berkenaan. Dan ternyata tidak seperti yang dikabarkan, ada daging DNA kuda, kanguru dan sebagainya. Mungkin penjelasan daripada Datuk sendiri bila melihat keadaan yang sebenar. Sebenarnya kita, company yang mengimport kita tak sampai pun 40 jadi benarkan import oleh Makis, oleh Kastan dan sebagainya. Okay. Jadi daripada semua ini, saya pergi satu sekat untuk melihat sendiri apa yang berlaku, kerana kita tak mahu satu kaprik
seorang yang kerbau Kuala Lumpur terpalit pada semua orang. Yang dituduh ini bukan brand dia. Dia cuma tiru brand orang. Jadi kalau kita nak katakan brand yang ditiru itu tak betul, saya kata satu yang tidak adil. Betul. Jadi yang salahnya ialah si peniru ini meniru brand yang mahal untuk nak dapat keuntungan yang lebih. Jadi dengan yang saya sebut, saya meyakinkan pada diri saya dan juga pada penggunanya, saya harap agar daging yang ada dalam negara ini insya-Allah dijamin halal, dijamin bersih. Dan sebelum mendapat sijil halal, terutama dari luar negara, kita ada Makis, kita ada JAKIM, kita ada KKM yang pergi ke pusat persembelihan di luar negara. Kita ada 53 negara yang dibenarkan import ke Malaysia. Jadi daripada lawatan mereka dari segi kebersihannya, dari segi halalnya dan sebagainya, kemudian bila mereka dapat sijil tersebutlah baru boleh-boleh import ke Malaysia. Jadi tidak ada isu. Saya harap lepas pada ini, lepas pada siaran di TV3 ini, isu ini akan terhenti. Dan bukan berarti kita berhenti untuk menyiasat. Ya, kita harus menjalankan tugas kita, tanggungjawab kita. Yang penting, hak pengguna akan terbela dan orang Islam terutamanya akan merasa selesa dengan apa yang kemakan. Kerana hadis Nabi kata, Al-halal mubayyinun wal-haram mubayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang antara keduanya itu, Nabi suruh jauhkan. Bila kita was-was, jauhkan. Syubhah itu, jauhkan. Datuk, mungkin yang terakhirnya, keyakinan daripada Datuk sendiri yang kita perlukan kan sebagai rakyat dan sebagai pengguna, inginkan yang berkualiti, yang halal lagi suci, yang halal lagi bersih, yang untuk kita manfaatkan dan untuk kita makan, untuk kita membezakan tentang halal dan haram. Untuk mereka yang lebih tenang, untuk mereka yang lebih mengetahui bahawa isu ini akan diselesaikan lambat atau cepat, itu melibatkan proses. Ya. Silakan. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, supaya tidak lagi ragu-ragu terhadap apa saja barang makanan terutamanya sejuk beku yang melibatkan halal ini. Kerana kita dah siasat sehingga ke Akombi sekarang ini bahawa cuma satu company saja dan semua barangnya telah kita rampas. Baik. Kemudian apa yang ada sekarang boleh dibeli dan boleh didapati dan keadaan tanpa was-was. Dan kita yakin jika ada apa-apa isu di luar sana, maklum pada kita. Kita akan bekerja tak kira masa. Ada saja laporan, kita tak tangguh. Jadi kalau dikatakan kita nak cuba lindungi orang, tak ada. Kita tidak ada niat atau nawaitu untuk nak melindungi sesiapa. Yang salah tetap salah. Baik. Supaya rakyat pengguna akan selesa, pengguna akan ceria dan pengguna akan lebih yakin dengan produk kita. Sebenarnya produk kita ini bukan sahaja di Malaysia, ia juga digemari di luar negara. Betul. Produk halal kita. Okey, itu antara sedikit kupasan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Datuk Haji Rasul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Diharapkan agar kupasan hari ini, perbincangan hari ini dapat memberi pencerahan kepada anda semua di luar sana dan kita memberikan tanggungjawab sepenuhnya dan kerjasama daripada kita untuk pihak berkuasa menjalankan siasatan dan tanggungjawab mereka. Okey, kita rehat seketika kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini.